sempurna, tapi ternyata beberapa sektor saja yang mendapatkan. Selebihnya kami juga belajar dari daerah lain. Maka mari kita sering belajar, kita bertukar. Harapannya sekarang sudah 8.000 lebih inovasi yang ada di Indonesia yang terkumpul di Kemdagri. Saatnya inovasi-inovasi yang baik-baik ini diperintahkan, dibagikan kepada daerah yang lain. Dan antar daerah kita bisa saling belajar untuk itu. Kalau perlu juga, kita tidak usah malu, kita bisa belajar ke tempat orang lain atau yang hebat, yang bagus bisa memberikan advokasi kepada yang lain dengan terbuka. Bukan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat.